Saya muskil dengan pelajar, masalah pelajar kita pergi belajar agama di pondok ke, IPTA ke, IPTS ke, dalam negara ke luar negara, peringkat awal belajar sangat baik, tapi bila tamat belajar ikut aliran-aliran yang menyalahi ahli sunnah. Soalan saya, adakah mereka ini satu kepulangan seperti di atas yang menarik pelajar kita ataupun pelajar kita sendiri yang tersalah pilih aliran, ataupun institusi agama itu sendiri terdapat aliran yang salah ini? Macam mana kalau ulama-ulama kita menangani masalah ini? Jadi bila pergi belajar, okeylah, bila balik daripada belajar dia ada pandangan masing-masing lah. Tak? Haa, orang ni jadi pandangan begini, orang ni cenderung belah Syiah, orang ni cenderung belah gini, macam-macam. Tak apalah, macam-macam pun, tapi jangan hok bercanggah dengan syarak, jangan hok canggah dengan hukum hakam. Kalau dia dulu Syafi'i, bila balik daripada India ni jadi mazhab Hanafi, tak ada belik tu. Nah, itu boleh diterima. Ini hak balik jadi Syiah. Nak mengarut-ngabang sekali. Jadi macam mana nak menangani? Nak menangani ni payah jugalah pasal nak tangan. Capung dengan kaki pun payah juga. Walhasilnya kita ni kena berdoa sama sebagai pelajar, kita minta berlindung daripada ilmu-ilmu yang memberi mudarat kepada kita. Nak, neh. Ha. Macam hak baru ni. 6 orang ulama muda masuk satu parti. Neh. Ha, yang tersohor lagi terbilang. Ha, tu adalah penganut mazhab Wahabi. Neh, penganut mazhab Wahabi. Daripada belajar gitu dah something. Kurang hajar, lawang tok guru dan sebagainya. Jadi menasabahlah dengan parti yang dia masuk. Neh. Ha, sebab apa? Sebab asal dia niat dak walik lah. Mencari kemasyhuran, nak menang, nak patut tak hormat kepada orang, maka Allah balas dengan dia al-khabisat lil-khabisin. Nak, bila kita jiwa kita kotor dah, maka walaupun atas jalan pengajian agama, maka cenderung pada pandangan-pandangan atau aliran-aliran yang jahat. Gitulah. Patut betulkan niat dulu. Neh, tak ada orang yang niat ni betul-betul nampak nak mencari kebenaran kerajaan Allah, maka Allah bawa dia ke jalan yang salah. Tak. Nampak? Orang kafir lagi pun kali niat mencari agama yang sebenar, akhirnya berjumpa dengan Islam. Pasal niat dia benar. Allah bimbing. Ni daripada kita belajar itu dah something dah. Nak, dah masuk ngaji yang tinggi lagi. Ngaji sekolah tu maknanya nak cari kelebihan dah. Mula mengaji tu nak cari nama dah. Mula mengaji tu dah hormat guru dah. Maka akhir jadi gitu. Nak, balik luar negara jadi Wahabi, balik jadi itu. Jadi Syiah jadi apa? Pasal apa? Niat dah betul dah. Nah, niat tu lebih utama. Betul niat dulu. Dan rosak itu payah pasal.